Apa yang aku larang pada kamu hendaklah kamu tinggalkan. Apa yang aku perintah pada kamu hendaklah kamu lakukan. Sedaya yang termampu oleh kamu, kata Nabi SAW. Jadi bila Nabi suruh, kena ikut tak patutnya? Ikut tak? Ikut. Tapi Sayyidina Abu Bakar undur ke belakang juga. Nabi suruh lagi, pergi depan. Dia undur ke belakang lagi. Adakah waktu tu Sayyidina Abu Bakar melanggar perintah Nabi SAW? Tak berani jawab nampak tu. Langgar? Ya, langgar. Tapi sebab apa? Adab. Faham tak ni? Sebab beradab dengan Nabi SAW. Masa pun tak ikut, kan Nabi SAW suruh. Ya, tapi gamak ke aku nak pergi sebab Nabi SAW duduk adab. Maka dia langgar itu sebab adab. Dia tak ikut itu sebab adab dengan Nabi SAW. Maka Syekh menggunakan alasan tu. Dia kata, kita berselawat. Sebab apa? Walaupun Nabi suruh Allahumma salli ala Muhammad, tapi kita tambah Sayyidina sebab adab kita kepada Nabi SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nusalli wa nusallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlu nuqdatan min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma sha' Allah la yasukhul khayra illallah ma sha' Allah. La yasrifu su'a illallah ma sha' Allah. Ma kana min ni'matin fa minallahi ma sha' Allah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Tuan-tuan ikut saya baca Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi. La ilaha illa anta. Khalaqtani. Wa ana abduka. Wa ana ala ahdika. Wa wa'dika. Mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Amma ba'da. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan sidang hadirin yang dan hadirat yang dirahmati oleh Allah sekalian, yang dihormati tuan pengacara majlis, yang dihormati pengerusi surau seluruh dan kuasa, tuan-tuan imam, pegawai-pegawai surau, para asatizah, alim ulama, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan puan-puan sidang hadirin dan hadirat sekalian, alhamdulillah. Sebelum tu saya nak minta abang boleh tak minta bagi ruangan sikit kat muslimat. Dekat sangat saya tak apa nak selesa. Kalau abang anjak ke depan sikit, insyaAllah bagi seorang sikit. Kita jaga sikit, insyaAllah elok-elok. Okay, boleh muslimat pun boleh anjak ke depan sikit, bagi selesa sikit, insyaAllah. Baik, alhamdulillah tuan-tuan, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Dengan limpah kurnia inayah taufik di sisi Allah, kita dipertemukan pada malam yang penuh dengan keberkatan ini. Kita berada pada bulan Rabiul Awal. Di bulan Rabiul Awal ni kita biasa sebut sebagai bulan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, bulan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tujuan kita menyambut akan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, salat semak bukan semata-mata kita nak mengagung-agungkan salat Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi daripada yang sepatutnya. Nah, dia panggil ghulu, berlebih-lebihan. Tidak. Bahkan subhanallah, kita nak meletakkan Nabi sesuai pada tempat dia di sisi kita. Seorang yang dimuliakan oleh Allah SWT, Habibullah, kekasih Allah. Dan bila ditanya pada Nabi SAW, tuan-tuan, kalau satu-satu benda yang besar dalam kehidupan kita, biasanya kita akan puasa. Nah, puasa, Ustaz Syamad. Hari Ashura. Hari Ashura tu hari bila Nabi SAW sampai ke Madinah, Nabi SAW tengok orang-orang di Madinah ni berpuasa.
Lalu Nabi SAW tanya kepada orang Madinah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, apa pasal apa yang orang-orang Madinah duk puasa pada hari Ashura ni, 10 Muharram ni? Lalu kata sahabat Nabi SAW, mereka berpuasa kerana sallallahu alaihi wasallam Muhammad, mereka memperingati akan pembebasan orang-orang daripada Bani Israel, terbebas daripada daripada Firaun. Maka dia puasalah pada hari tersebut. Pengikut-pengikut Nabi Musa daripada Bani Israel, sallallahu alaihi wasallam, bebas daripada Firaun, maka berpuasalah mereka pada hari Ashura. Hari Ashura, 10 Muharram. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita lebih layak lagi untuk untuk Nabi Musa lebih daripada mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh umat Islam pun berpuasa pada hari Ashura dan berpuasa sehari sebelum daripada hari Ashura. Untuk apa? Untuk membezakan kita dengan orang-orang daripada Yahudi. Faham tak ni? Pada hari berhimpunnya seluruh umat Islam, berhimpun seluruh umat Islam di Padang Arafah. Hari ini hari istimewa. Setiap tahun ada satu hari ini. Hari istimewa, semua berhimpun sallallahu alaihi Muhammad. Maka untuk memperingati hari tersebut sallallahu alaihi Muhammad, orang-orang yang tidak berada di Padang Arafah disunatkan untuk berpuasa. Demikian ditanya kepada Nabi SAW, apakah puasa, kenapakah Nabi sering berpuasa pada hari Isnin? Nabi SAW sebut, fihi walidtu, pada hari tersebut aku dilahirkan. Jadi nak cerita, kita duk peringat sejarah Ustaz kelahiran Nabi SAW setahun sekali je. Nabi duk teringat, duk memperingati Salih Asim Muhammad hari kelahiran dia setiap minggu hari Isnin dengan Nabi SAW berpuasa. Faham tuan-tuan, Ustaz? Kita sambut kelahiran Nabi SAW, tuan-tuan, Salih Asim Muhammad. Kalau anak kita pun kita sambut kan. Tengok ni, birthday anak, subhanallah, tulis dekat dalam Facebook, selamat hari lahir anakku tersayang. Mana supaya semua orang boleh tahu kata hari tersebut. Malam tu pula bawa pula pi makan dekat secret recipe. Ha ni, potong kek, pacak apa semua tu dan sekalian, masalah Allah Muhammad. Panggil anak-anak beranak kita buat kenduri pula dekat rumah, panggil adik dia, beradik, anak beranak dia, kawan-kawan dia sebagainya, masalah semua tuan-tuan, sambut pada hari tersebut. Takkanlah untuk Nabi kita tak boleh kot. Kan Nabi SAW sebut, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Tak sempurna iman saudara kamu sehingga aku ni dia kasih lebih pada anak pinak dia, lebih dia kasih pada mak bapak dia, lebih dia kasih pada manusia seluruhnya. Faham ni Ustaz? Kita sekadar nak menzahirkan rasa cinta kita dekat Nabi SAW saja. Lepas tu orang kata, kalau nak cerita sayang, tak ada orang yang lebih sayang kat Nabi SAW lebih pada para sahabat. Tapi para sahabat tak sambut pemulik Nabi SAW ni, kata. Betul tak ni, tuan? Tuan faham kita duduk cakap apa ni? Macam tak pernah faham macam apa. Pasal apa orang dulu sahabat-sahabat Nabi SAW tak sambut pun birthday Nabi SAW? Tak sambut pun maulid macam kita duduk sambut? Tuan-tuan, sebab apa? Sebab kekasih hati mereka duduk di depan mata mereka. Tuan-tuan, Nabi SAW duduk di depan mata dia. Salih Al-Sihamad. Seronoknya duduk bersama dengan Nabi. Seronoknya spend masa, time bersama dengan Nabi SAW. Dalam majlis-majlis Nabi SAW. Nabi SAW tuan-tuan bila duduk dalam majlis, para sahabat duduk depan Nabi ni, tengok muka Nabi SAW sampai tak mau nak pandang ke arah lain. Sahabat cerita macam kepala kami ni macam tonggol-tonggol kayu, burung boleh bertinggi atas kepala kami. Sebab takjubnya, seronoknya duduk dengan Nabi SAW. Bila keluar daripada majlis Nabi, rindu pula nak tengok wajah Nabi, sampai duduk di lorong-lorong. Sekadar kot-kot Nabi SAW boleh lalu dekat lorong tu untuk dia ditengok wajah Nabi SAW. Itu kelebihan yang dimiliki oleh para sahabat yang kita tak nak. Waktu Nabi SAW dalam peperangan, para sahabat sanggup korban nyawa, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok kisah Nabi, kisah dalam perang Uhud. Waktu perang Uhud, Nabi SAW tinggal seorang-seorang. Selepas dah berkeceramuk perang tu, Salih Al-Asim Muhammad, Nabi pesan dah. Waktu nak pergi perang tu, tuan-tuan sekalian, Nabi dah pesan dah. Wahai Salih Al-Asim Muhammad Abdullah bin Jubir, kamu naik atas bukit tu, bukit Rumat tu. Tuan-tuan yang pergi umrah, tuan-tuan tahu bukit tu dekat mana? Mengadap ke bukit Uhud tu, rendah je bukit dia. Kamu naik atas bukit Rumat tu, bawa 50 orang yang mahir memanah, duduk atas tu, jangan pergi mana-mana. Ingat, apa jadi kat bawah ni, kamu jangan turun daripada bukit tu, kata Nabi SAW. Kalau kami diberikan kemenangan, kamu jangan turun. Kalau kami diberikan kekalahan, kami dibunuh, kamu jangan turun, duduk sekat situ, kata Nabi SAW. Lalu berlangsunglah peperangan, tuan-tuan sekalian. Subhanallah, waktu bertengah berceramuk perang tu, tuan-tuan, ni Salih Al-Walid, dia tak tahu macam mana dia nak naik kat atas bukit tu.
Dia nampak tempat tu lah, tempat paling strategik sekali dalam tempat perang tersebut. Siapa boleh duduk atas bukit tu, dia kontrol perang tu. Maka macam mana cara jalan dia untuk dia boleh naik? Maka dia buat strategi. Salih Al-Sihmat, dia kata dekat para sahabat, Salih Al-Sihmat, dia kata dekat apa ni, tentera-tentera musuh, kamu berlakon-lakon, berlakonlah, kata kamu kalah, buat-buat kalah lah, kamu buat-buat keluar daripada peperangan ni. Salih Al-Sihmat berlakon macam kalah. Ha, tinggallah harta-harta kat sini sebagainya. Bila dia pun keluar tuan-tuan, orang yang duduk atas bukit tu, dia rasa macam perang dah habis dah. Ha, perang dah tamat dah, rasa macam tak ada dah. Kemudian turunlah sebahagian daripada orang yang terlupa pesan Nabi SAW. Nabi pesan dah, jangan turun. Dia berkata, perang dah habis dah, perang dah tamat dah, turun. Bila turun-turun tuan-tuan, apa jadi? Salih Al-Sihmat tuan-tuan, Khalid Al-Walid dengan tentera-tentera berkuda, dia naik daripada arah belakang bukit, bunuh 10 yang tinggal kat atas tu, termasuk Abdullah bin Jubay pun syahid atas tu. Lalu subhanallah tuan-tuan, Salih Al-Sihmat Muhammad, lalu Salih Al-Sihmat Muhammad tuan-tuan mengambil alih posisi tentera Islam paling strategik sekali. Lalu dipanggil balik musuh-musuh Salih Al-Sihmat yang tadi ni, tentera-tentera musyrikin tadi ni, yang panggil balik, panggil balik. Tadi tentera Islam mengepung, sekarang tentera Islam pula terkepung. Lebih 70 sahabat syahid dalam perang tersebut. Tinggal Nabi seorang-seorang. Bila Nabi SAW tinggal seorang-seorang, panggil para sahabat, "Mai semua tolong, mai. Aku Muhammad, aku mai." Waktu tu dah tersebar dah kata Nabi SAW dah wafat. Bila tersebar kata Nabi wafat ni, ada 3 kelompok manusia. Yang pertama, dia give up. Dah Nabi SAW pun dah wafat, kita nak pergi perang apa lagi, kita balik lah. Dia macam tu, dah balik. Kelompok yang kedua, Salih Al-Sihmat Muhammad, sampai depan ni dibaling pasir oleh Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Bila balik saja dah terih dah, balik dah, dah Nabi SAW dah, Nabi SAW dah wafat dah, nak pergi perang apa lagi, balik dia, balik. Sayyidina Aisyah ambil pasir baling muka dia, pergi Salih Al-Sihmat Muhammad. Kelompok kedua, yang Salih Al-Sihmat Muhammad tuan-tuan, dia kata apa? Dah Nabi SAW pun dah wafat dah, kita ni tunggu apa lagi? Jom kita mati sama-sama. Maka dirempuh saja tuan-tuan, yang menyebabkan mereka juga terbunuh. Kelompok yang ketiga, yang terus berperang kerana Allah SWT. Tak apa, Nabi wafat pun tak apa, kita bukan berperang kerana Nabi, kita berperang kerana Islam. Maka mereka terus berjihad. Tuan-tuan, Nabi SAW tinggal seorang-seorang waktu tu. Mereka menyangka bahawa Nabi SAW dah wafat. Nabi SAW kata, "Aku Muhammad, datang sini, aku Muhammad." Maka para sahabat pun mai. Ada 9 orang sahabat yang datang dekat Nabi SAW. 7 daripada Ansar, 2 daripada Muhajirin. Lalu dia musuh waktu tu, dia bukan nak Madinah tu sangat. Bukan perang tu untuk rampas Madinah dah. Mereka pergi berperang tu sebab nak bunuh Nabi SAW aja. Kalau Nabi wafat, selesai dah perang dia. Maka semua pun, orang pun attack Nabi SAW. Ada 7 orang sahabat yang pertahan, ada 9 orang sahabat pertahan Nabi. 7 ni tak mampu bertahan dah. Akhirnya syahid 7 orang daripada Ansar. Tinggal 2 orang, Talha bin Ubaidillah dengan Sa'ad bin Abi Waqas. Saya nak cerita ni kelebihan para sahabat Nabi SAW, dan kalau kita duduk zaman tu, kita pun nak jadi macam dia orang ni. Talha bin Ubaidillah ni tuan-tuan, pertahan Nabi. Tinggal 2 orang dah. Musuh datang attack sampai ke tahap lebih 30 kesan tetak di tubuh dia. Jatuh melutut, dia angkat, dia bangun. Dia kata, "Aku tak boleh mati, kalau aku mati siapa nak pertahan Nabi SAW?" Seorang lagi tuan-tuan, Sa'ad bin Abi Waqas. Nabi SAW duk bagi dekat dia anak panah. "Demi ibu dan ayahmu wahai Sa'ad, panahlah mereka. Demi Allah, panahlah mereka." Sa'ad pun panah. Sa'ad juga pun cedera juga dalam peperangan tersebut. Tinggal Nabi SAW tuan-tuan, akhirnya ada seorang lelaki daripada kejauhan nama Utbah bin Abi Waqas. Saudara kepada Abi Waqas, Sa'ad bin Abi Waqas. Dia ni tuan-tuan sekalian belum Islam, dia tak Islam waktu tu. Dia ambil batu ataupun dia ambil senjata daripada orang Arab ni, lempak dekat Nabi SAW, kena muka Nabi SAW sampai patah geraham Nabi SAW. Berdarah dah bibir Nabi SAW, berdarah dah muka Nabi SAW. Lalu subhanallah, Salih Al-Sihmat datang 2 orang tuan-tuan sekalian, nama Abdullah Az-Zuhri dengan Abdullah Qami'ah. Masuk dapat merempuh 2 orang sahabat yang bertahan Nabi SAW ni, Sa'ad bin Abi Waqqas dengan Talha bin Ubaidillah, masuk duduk mengadap depan Nabi SAW. Dia hentak pedang tu ke muka Nabi SAW. Hentak, pam, tuan-tuan sekalian. Ni besi yang melekat, besi yang menutup wajah Nabi SAW, tuan-tuan. Pecah penutup wajah Nabi sampai melekat 2 besi Nabi SAW. Lekat 2 besi di geraham, di muka pipi Nabi SAW. Lekat ni. Tuan-tuan sekalian, hayun pedang ke baju besi Nabi, pang, kena pecah baju besi Nabi SAW. Dia kata, "Rasakan pendangan anak Qami'ah."
Nabi SAW jawab lembut je, Allah akan membalas yang seumpamanya kepada kamu. Tuan-tuan, Nabi dah berdarah-darah dia. Berdarah muka, berdarah bibir, berdarah mulut. Dan silap sebab berdarah kat badan dia. Para sahabat bila tengok Nabi SAW berdarah, para sahabat semua datang dekat Nabi SAW. Datang dekat Nabi SAW. Datang dekat Nabi SAW, tuan-tuan. Pegang Nabi SAW nak bawa lari. Nak bawa lari. Sampai-sampai ada satu tempat di belakang nak buat lari ke Bukit Uhud. Sebab Bukit Uhud dia ada satu gua. Strategi dia kalau apa-apa jadi sembunyi kat gua tu. Lalu dibawa Nabi SAW, tiba-tiba ada satu lubang yang dibuat oleh orang musyrikin. Jatuh Nabi SAW dalam lubang tu, perangkap. Bila Nabi jatuh aja tuan-tuan, jatuh daripada lubang ni tuan-tuan, luka lutut kaki semua ni. Luka lutut, luka kaki dia, selesema, jatuh, jatuh melutut. Bila Nabi jatuh dalam lubang tu, orang musyrikin tak tunggu lama tuan-tuan, ada yang pegang pedang, ada yang pegang tombak, ada yang panah, dah mula baling, baling nak baling tombak masuk dekat dalam lubang tersebut. Ada yang panah, panah nak panah dalam lubang tersebut. Tu perangkap dia. Lalu datang seorang sahabat Nabi SAW nama Abu Dujanah. Abu Dujanah ni di awal-awal tadi ni bila Nabi SAW kata, siapa yang nak pegang pedang aku ni? Siapa yang nak pergi perang dengan pedang aku ni? Abu Dujanah datang tu. Dia ambil pedang Nabi SAW, dia jalan mendadak. Gitu. Nabi SAW larang orang duduk riak dalam peperangan, tapi Nabi SAW tak larang dia. Dia pegang pedang, dia jalan dada macam tu. Dia ambil kamera, dia ikat atas kepala dia macam rainbow. Jalan Nabi SAW pedang. Dan akhirnya waktu Nabi SAW jatuh dalam lubang tersebut, dialah tuan-tuan datang Salih Semat. Tunduk Rasulullah, tunduk. Dia tahan belakang dia sebagai perisai. Anak panah di belakang dia tuan-tuan, tombak di belakang dia. Dan dia syahid kerana kasihnya kepada Nabi SAW. Mengangkat Nabi SAW, bawa naik sampai ke satu batu. Nak panjat batu tu untuk masuk ke gua, ke gua di Bukit Uhud tu. Gua tu memanjang, nampak, kita boleh nampak daripada jauh. Kalau kita duduk dekat dengan tempat Bukit Uhud tu, peperangan Uhud tu, kita boleh nampak tu. Bukit tu nampak gua, boleh nampak bukit tu, boleh nampak gua tu memanjang. Tuan-tuan, waktu tu Salih Alaihi Muhammad, Salih Alaihi Muhammad, waktu Nabi SAW nak naik atas bukit tu, ada satu batu yang besar yang Nabi SAW tak boleh nak naik. Nak panjat naik tak boleh. Lepas tu, tahu siapa? Talha bin Ubaidillah tadi yang luka parah tu. Dia merangkak tuan-tuan. Dia kata, Rasulullah pijak belakang saya. Pijak belakang saya. Nabi SAW pijak belakang dia. Nabi naik atas batu. Nabi kata, para sahabat sekalian, lelaki ni akan bersama dengan aku dalam syurga. Hilang sakit dia sebab dapat jaminan Nabi SAW. Dia akan bersama dengan Nabi SAW dalam syurga. Bawa naik, Nabi SAW disembunyikan dalam gua tersebut. Diam, duduk diam-diam. Para sahabat mula datang, yang duduk jauh-jauh, yang duduk di front line tadi ni. Nabi SAW duduk ni di belakang. Di kiri kanan ada tentera-tentera, ada Sayyidina Ali satu grup. Salih bin Semat, apa, Zubair bin Awam satu grup, satu lagi ada 250 orang tentera-tentera berjalan kaki. Di depan tu ada Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab, Salih Semat, Sayyidina Ali bin Abi Talib, Uthman bin Affan, Abu Ubaidah Al-Jarrah, ni grup-grup yang duduk di depan, yang front line ni. Salih Semat tuan-tuan. Akhirnya semua dah balik dah, semua dah retrieve. Semua masuk balik ke dalam gua, tengok Nabi SAW dalam keadaan yang parah. Bila tengok-tengok Nabi SAW dah berdarah-darah, para sahabat dah tak boleh tahan, semua dah menangis. Mai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, orang yang sangat sayang dan cinta sangat kepada Nabi SAW. Tak boleh nak bayang gambar macam mana keadaan dan perasaan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu bila dia tengok Nabi SAW dah berdarah-darah. Kita kalau anak kita sakit pun tuan-tuan, kita tak boleh nak tengok dah. Ini orang yang dia sayang lebih daripada segalanya. Lalu dia pun peluk tubuh Nabi SAW. Dia cuba untuk cabut besi yang melekat di pipi Nabi. Cuba nak cabut. Nabi SAW kerut muka dia. Dia tak boleh pergi dah. Dia tak boleh dah. Dia tengok Nabi kerut muka dia, tak boleh dah. Dia tak boleh tahan dah. Nangis. Sayyidina Abu Bakar ni orang yang lembut jiwa dia. Tuan-tuan sekalian, datang Abu Ubaidah Al-Jarrah. Tepi, tepi bagi aku buat. Dia peluk tubuh Nabi SAW. Dia peluk dengan penuh kasih sayang. Dia cium pipi Nabi SAW. Lalu dia gigit. Dia gigit besi yang melekat di pipi Nabi SAW ni dengan gigitan yang sangat kuat. Gigit dengan gigitan paling kuat. Sehingga dia merasakan sakitnya tu dah berpindah ke geraham dia. Lalu dia cabut tuan-tuan sekalian besi tersebut sekuat tenaga dia. Sehingga tercabut besi itu dengan tercabut gigi dia. Dia cabut lagi satu besi, tercabut besi itu, tercabut gigi dia. Sehingga dia terkenal, dia dikenal sebagai sahabat yang lompong gigi dia. Dan dia berbangga sebab itu tanda cinta dia kepada Nabi SAW. Tuan-tuan, saya sempat, ni para sahabat dapat nikmat ni.
Nikmat duduk dengan Nabi, nikmat pegang tubuh Nabi, nikmat cium Nabi, nikmat pertahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tak ada dah tuan-tuan, kita dah jauh pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita jauh pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ulama-ulama fikir kat kita ni, selisimat, macam mana kita nak buat supaya orang tak jauh pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang sentiasa ingat dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia buat peristiwa-peristiwa Sallallahu alaihi Muhammad, majlis-majlis yang sesuai dengan peristiwa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lalui. Antaranya Ma'al Hijrah. Kita buat program Ma'al Hijrah, cerita tentang Ma'al Hijrah. Maulid Nabi SAW, kita cerita tentang Maulid Nabi. Isra' Mi'raj, kita cerita tentang Isra' Mi'raj. Bukan kita nak gulu, bukan kita nak berlebih-lebihan dengan Nabi SAW. Tak, sekadar nak peringat kita tentang Nabi SAW tu je. Tentang dia bayang tak kalau langsung tak ada majlis tentang Nabi, apa yang akan jadi? Kita langsung tak kenal Nabi SAW. Sedangkan nak mencintai Nabi SAW tu syarat kesempurnaan iman. Nak sempurna iman, kena cinta Nabi. Kalau tak cinta Nabi, macam mana? Kalau tak kenal, macam mana nak cinta? Maka tuan-tuan faham tak pasal apa ulama' tolong susun dekat kita majlis-majlis macam ni? Faham tuan-tuan? Jangan duk marah orang. Sekadar nak ingat Nabi dia. Nak kenal Nabi dia. Usaha nak kenal Nabi yang sepatutnya dia cinta sepenuh hati dia. Yang pertama, cinta Nabi SAW itu syarat kesempurnaan iman. Yang kedua, mencintai Nabi SAW ni tuan-tuan, dia panggil sallallahu alaihi Muhammad, syarat kemanisan iman. Thalathun man kunna fihi wajada halawatul iman. Tiga perkara yang kalau kamu punya tiga perkara ni, kamu akan mendapat kemanisan iman. Tuan-tuan tahu kemanisan iman ni apa? Mani iman ni kamu merasakan kelazatan, kesedapan, kemanisan dalam ibadat. Semayang seronok, sedap semayang, ya Allah, syok ya. Baca Quran lazat, bahasa subhanallah. Ha ni, zikir masya-Allah, tenggelam dalam zikir dia. Orang yang dapat kemanisan iman ni bangun 3-4 pagi untuk qiyamul lail, sedap dia berasa. Itu kita dah dengar sahabat-sahabat yang boleh khatam Quran 30 juzuk dalam sembahyang ni. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu an, Tamim Ad-Dari radhiyallahu an. Di kalangan salafus soleh juga berapa ramai orang yang biasa membaca Quran, khatam 30 juzuk Quran dalam sembahyang witir. Satu rakaat witir, khatam 30 juzuk Quran. Tiga rakaat witir, khatam 30 juzuk Quran. Oh, subhanallah. Tuan-tuan faham tak? Tuan-tuan boleh rasa tak macam mana dia rasa? Tak boleh, sebab kita tak rasa apa yang dia rasa. Dia punya feeling dia. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala boleh khatam Quran sehari dua kali bulan Ramadan. Sehari dua kali khatam. Nak khatam sekali Quran makan masa 6-7 jam. Kalau dua kali khatam Quran 14 jam. Mulut dia baca Quran je 14 jam. Tak silap semat. Kata macam ni tak buat kerja lain kan? Dia baca Quran je. Tak. Dia hafal Quran. Sambil berjalan dia baca Quran. Tengok ni, sambil buat kerja boleh baca Quran. Kita nak baca Quran, kena duduk baca Quran gitu. Nah. Dia hafaz Quran. Dan pasal apa dia dapat macam tu? Sebab manis. Dia baca sekejap, semat. Salih Allah, Sayyid Muhammad. Sekejap, nak berhenti ni tak jumpa tempat. Sebab lagi baca, lagi sedap. Lagi baca, lagi sedap. Lagi baca. Macam orang baca novel lah, anak-anak kita baca novel lah. Feeling dia sedap. Pasal apa? Pasal manis iman. Macam mana dapat kemanisan iman ni? Kata Nabi SAW, salih ala sayyid Muhammad, yang pertama dah, an yakunallaha wa rasul ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dia mencintai Allah dan Rasul itu melebihi daripada selain pada keduanya. Cinta Allah Rasul baru dapat kemanisan iman. Salih ala sayyid Muhammad, tuan-tuan. Faham tak ni? Baik. Cinta ni apa? Ya. Orang bercinta. Orang cinta dekat Allah, salih ala sayyid Muhammad. Salih ala sayyid Muhammad. Dia orang bercinta ni, yang pertama dia suka sebut nama. Orang bercinta ni dia suka sebut nama. Tengok orang bercinta, salih ala sayyid Muhammad. Dia suka buh nama dia, buh nama bini dia kat Facebook. Ni. Orang baru kahwin ni tu ah. Pi mana-mana, nak balik kerja pun tulis tu. Ni, abang ni on the way balik dah tahu, I miss you. Buh tu. Mana? Kita kata hantar mesej kat dia lah, boleh Facebook siapa dia, dia suka. Masuk tandas pun rindu, ha, tu. Termuntah orang baca.
pekat unfriend habis tuan-tuan, blok pun dah meluat kita kadang-kadang. Walah, tak dia luah perasaannya. Saya simak. Jadi orang bercinta dengan Allah, dia rajin sebut nama Allah, dia zikir. Zikir. Subhanallah, 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 Allah, Allah. Dia suka sebut nama Allah. Pasal apa? Pasal dia cinta dengan Allah. Nah ni. Orang bercinta dengan Nabi SAW buat apa? Selawat Nabi SAW. Malam ni nak fokus sikit perbincangan kita pasal kelebihan selawat. Kelebihan selawat. Saya nak ajak tuan-tuan mula pada malam ni, mula pada kita banyak selawat. Bagi banyak selawat Nabi SAW. Banyakkan selawat Nabi SAW. Tuan-tuan tak rugi ya. Satu amalan yang tuan-tuan semua tahu. Tak payah nak hafaz dah, dah memang apa dah. Siapa sini tak tahu selawat Nabi SAW? Cuba angkat tangan. Siapa sini tahu selawat Nabi SAW? Cuba angkat tangan. Apa dua-dua tak angkat ni, siapa ni? Nampak sungguh ni. Saja nak tanya. Tuan-tuan tidak sempat. Paling kurang Allahumma salli ala. Ha. Paling kurang Allahumma salli ala Muhammad. Tapi gamak ke kita nak panggil Nabi SAW Muhammad saja? Gamak ke? Tak kan? Kalau kawan-kawan kita dulu makan roti canai sama dengan kita tuan-tuan, membesar dekat kampung ni sama dengan kita je, tanding pilihan raya tu jadi YB. Contohlah tanding-tanding pilihan raya tu jadi YB. Faham ni? Jumpa lah ni, takkan nak panggil dia, eh Mat. Sesuai lah kita panggil dengan jawatan dia. Betul tak ni? Apatah lagi dah jadi menteri. Nak tak? Apatah lagi sultan. Takkan nak panggil nama dia, kita panggil sesuai dengan jawatan dia. Ini semulia-mulia manusia, kekasih Allah, orang nombor satu sekali dalam dunia ni. Takkan gamak panggil Muhammad. Faham tak ni semua? Tapi sahabat tanya, ya Rasulullah, bagaimanakah cara untuk kami berselawat kepada kamu ya Rasulullah? Nabi kata, Allahumma salli ala Muhammad. Lalu digunakan dalil tersebut. Pasal apa kamu nak tambah Sayyidina sebang? Sedangkan Nabi SAW kata Allahumma salli ala Muhammad saja. Maka panggil Allahumma salli ala Muhammad saja, sudahlah. Pasal apa kita nak tambah Sayyidina? Kita jawab itu adab kita dengan Nabi SAW. Kalau tak mau sebut Sayyidina pun tak ada masalah apa. Tapi saya rasa tak gamak saya nak panggil Nabi SAW Muhammad saja. Saya pernah bertanya pada guru saya, Syekh Muhammad Abdul Sulaiman Al-Ahdal, ulama hadis di kota Yaman. Saya tanya dekat dia, Syekh, macam mana keadaannya kalau kita panggil Sayyidina kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sedangkan hadis sebut Muhammad saja? Yang pertama, dia kata, salat saya Muhammad, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab soalan tersebut daripada seorang sahabat mengenai selawat ke atas diri dia sendiri. Faham tak ni? Jadi takkan dia nak kata Sayyidina pada diri dia sendiri? Tak, maksud Sayyidina tu apa? Tuhan kami. Takkan dia nak kata Tuhan kami atas diri dia sendiri? Maka sebut nama dia sajalah. Kita lah kena pandai-pandai add on tu kan. Entah. Yang kedua, dia kata kisahnya adab. Satu hari Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu duduk kat depan, tunggu Nabi SAW nak main sembahyang subuh. Nabi waktu tengah sakit. Lalu duduk tunggu-tunggu, Nabi SAW tak keluar-keluar sebab Nabi tengah sakit. Akhirnya para sahabat buat keputusan untuk sembahyang. Sebab dah subuh dah lama dah, lambat dah. Lalu duk tengok sahabat ramai-ramai, siapa yang boleh jadi imam? Tengok-tengok ada Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar lah orang paling layak sekali imam sebab dia orang yang paling rapat dengan Nabi SAW. Lalu pekat tolaklah Sayyidina Abu Bakar jadi imam. Sayyidina Abu Bakar biasalah, dia reluctant lah pasal tak pernah para sahabat sembahyang melainkan di belakang Nabi SAW. Kira selama duduk sembahyang tu, Nabi yang pernah jadi imam dia. Tak pernah siapa-siapa pun jadi imam melainkan Nabi SAW. Tiba-tiba nak tolak Sayyidina Abu Bakar, reluctant lah, dia rasa macam berat lah. Tapi duduk tunggu tengok tak ada siapa-siapa, wahai Abu Bakar, kamulah yang paling sesuai di imam. Lepas tu tolaklah Sayyidina Abu Bakar di imam. Elok Sayyidina Abu Bakar duduk depan nak jadi imam, tiba-tiba Nabi SAW masuk. Bila Nabi SAW masuk, agak-agak Sayyidina Abu Bakar nak terus nak jadi imam. Dah lah tuan-tuan, sebab Nabi SAW masuk. Lalu Nabi SAW bagi isyarat, Teruskan. Bila Nabi suruh, maka dia perintah. Ha? Ma nahaitukum anhu fashtanibuh wa ma amartukum bi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku larang pada kamu hendaklah kamu tinggalkan, apa yang aku perintah pada kamu hendaklah kamu lakukan.
sedaya yang termampu oleh kamu, kata Nabi SAW. Jadi bila Nabi suruh, kena ikut tak patutnya? Ikut tak? Ikut. Tapi Sayyidina Abu Bakar undur ke belakang juga. Nabi suruh lagi, pergi depan, dia undur ke belakang lagi. Adakah waktu tu Sayyidina Abu Bakar melanggar perintah Nabi SAW? Tak berani jawab nampak tu. Langgar? Ya, langgar. Tapi sebab apa? Adab. Faham ni? Sebab beradab dengan Nabi SAW, sallallahu alaihi wasallam. Orang kata, masih apa tak ikut? Kan Nabi SAW suruh. Ya, tapi gamak ke aku nak pergi sebab Nabi SAW duduk ada. Maka dia langgar itu sebab adab. Dia tak ikut itu sebab adab dengan Nabi SAW. Maka Syekh menggunakan alasan tu. Dia kata, kita berselawat sebab apa? Walaupun Nabi suruh Allahumma salli ala Muhammad, tapi kita tambah Sayyidina sebab adab kita kepada Nabi SAW. Dia faham tak, tuan? Cerita dia jangan bergaduh lah. Siapa nak kata Sayyidina? Kata. Kita pakai alasan, kita adab dengan Nabi SAW. Siapa tak mau guna Sayyidina? Pun tak apa lah. Sah dah selawat dia tu. Tak ada masalah apa. Yang tak boleh dia, bergaduh. Hang kata hang masuk neraka, hang tak kata hang masuk neraka, hang tak boleh. Faham ni? Islam larang bergaduh, meraikan khilafiyah, khilaf. Tak apa, saya simak masing-masing ada hujah dan dalil masing-masing, silakan. Faham tak, Nana? Saya simak. Jadi, paling kurang, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nak lajak sikit lagi, kata tak afdal selawat kalau meninggalkan selawat kepada keluarga Nabi SAW. Maka kita selawat apa? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bukan Ali. Ali, alif dengan ain, membezakan di antara Sayyidina Ali dengan ahli keluarga Nabi SAW. Bukan selawat kepada Sayyidina Ali, selawat kepada ahli keluarga Nabi SAW. Jadi salat semat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Rasa tak puas lagi, tambah sikit lagi, sambung dengan sahabat Nabi SAW pula. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Kalau nak buat wassalam kat ujung, wa baraka wa salam. Kalau nak bagi wa salim kat belakang, wa barik wa salim. Faham ni? Yang ni campur dua lagi, keberkatan dan sahabat Nabi SAW. Layak ni sahabat-sahabat Nabi, orang yang duduk dengan Nabi SAW, menumpang barakah salawat daripada Nabi SAW. Faham tak ni maksud semat? Atau nak ambil selawat paling afdal, paling afdal. Apakah selawat paling afdal sekali? Kita mengaji malam ni. Tanya kepada Nabi SAW, apakah selawat paling afdal? Selawat paling afdal ialah salawat Ibrahimiyah. Apa selawat Ibrahimiyah? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa barik ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Dia macam biasa dengar, tapi di mana ya? tu semayang tu tayat akhir tu, oh baru perasan ustaz. Tentu sekalian, ada orang dia kalau suruh dia baca tayat akhir waktu dia tak semayang, dia tak kerti baca. Baca tayat akhir tu, tak boleh. Dia kena semayang pun boleh. Oh macam tu pun ada. Tentu sekalian, dia panggil selawat Ibrahimiyah, itu selawat yang paling afdal. Paling kurang apa tadi? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ataupun Allahumma salli ala Muhammad. Faham dah? Baik. Apa kelebihan kita berselawat? Saya nak buat 7 kelebihan selawat pada malam ni. Yang pertama, selawat itu perintah Allah. Yang tu pun maksimum dah. Bila Allah suruh, kena buatlah. Nah, salat Muhammad. Allah sebut dalam surah Al-Ahzab ayat 56. Allah kata apa? Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Tu perintah tu. Allah kata, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi, wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya dan ucapkan salam penghormatan kepadanya dengan sebaik-baik selawat dan salam. Sejumat. Tuan-tuan, Allah suruh kita buat macam-macam amalan. Allah suruh kita semayang, Allah suruh kita puasa, Allah suruh kita baca Quran, Allah suruh kita buat amalan. Tapi tak ada satu pun amalan yang Allah kata, aku buat dulu kemudian baru aku suruh kamu buat.
Tak ada satu pun amal yang Allah kata, aku semayang dulu, kemudian aku suruh kamu semayang. Aku suruh ni, aku buat dulu, kemudian aku suruh kamu buat. Tak, satu ni je. Allah kata dia buat dulu, malaikat semua buat, lepas tu baru dia kata apa? Wahai orang beriman, selawatlah kepada Nabi SAW. Hebat tak selawat ni? Hebat tuan-tuan, salat saya Muhammad. Faham ni? Dia kata, wahai orang beriman. Dia tak kata, ya ayuhan nas. Dia tak kata, wahai manusia. Allah pilih spesifik amalan ni Allah suruh dekat orang beriman. Orang beriman ni lagu mana? Orang-orang yang Allah yakin dia ni, salih asyamat, yakin bahawa dia akan ada perjanjian bertemu dengan Tuhannya. Dia yakin bahawa semua catatan amal dia akan ditulis dan akan dibentangkan di akhirat. Dia yakin bahawa nanti dia akan menghadap Tuhan dia. Dia yakin nanti ada syurga dan neraka tunggu dia. Dia yakin bahawa ada dosa pahala yang Allah akan bagi dekat dia. Orang beriman ni, Allah kata, selawat. Perintah Allah. Maka patut tak kita tinggal? Dan selawat ni ada dua keadaan. Satu selawat wajib, satu selawat sunat. Faham tak? Selawat wajib tu mana? Tu mana? Dua tempat. Satu semayang, semua orang kena buat. Duduk pada tahiyat akhir, rukun qawli tu kena sebut elok-elok. Nah, rukun qawli tak boleh silap. Rukun qawli ni dia ada lima syarat sah dia. Yang pertama mesti lafaz dengar di telinga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dengar telinga dia, dia tak boleh. Baca kat mana? Celah hati tadi. Ha ni, ada orang semayang khusyuk tu. Tak sah semayang amal dia, kena lafaz. Yang kedua, makhraj kena tepat. Kalau sod, dia tak boleh disin. Ha ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada syad, apa ni? Dia makhraj kena tepat huruf. Yang ketiga, syaddah kena jaga. Allahumma, ada syaddah tu. Salli, ada syaddah tu. Ala sayyidina, ada syaddah kat situ. Bukan sayyidina. Sayyidina tu yang duk main tu. Ha ni, lawan apa? Tahu sayyidina tu. Bukan. Sayyidina, ada syaddah tu. Muhammad, ada syadah kat situ lagi. Faham dah ni? Ha, sebut Muhammad betul-betul ada dal kat belakang, bukan ta di belakang tu, Muhammad. Ada dal. Dal tu dia ada dia huruf apa? Dal huruf apa? Khalqalah. Khalqalah. Muhammad, bukan Muhammad. Anak kita pun nama Muhammad. Anak kita pun nama Muhammad. Hijab betul, tapi duk panggil mat. Mat 40 kali panggil mati pula tu. Mak tu mati. Ha ni. Lepas tu dia kata, pasal apa lah mati awal sangat anak aku ni. Dah tiap-tiap hari dia panggil mak mati sungguh pula tu. Faham ni? Muhammad Rudan. Syaddah kena jaga. Kemudian barih. Tak boleh silap atas bawah jaga. Kemudian yang keempat, yang kelima, dia tak boleh terputus, tak boleh terpotong dengan perbuatan, perkataan apa sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ada itu. Dia terpotong dengan perbuatan-perbuatan ni. Faham ni? Ar-Rahmanirrahim. Malik. Nyakit. Macam-macam. Faham ni? Dia mesti ulang balik daripada awal ayat tersebut. Faham tak ni? Itu syarat-syarat dia. Yang pertama, waktu mana? Waktu tahiyat akhir. Yang kedua, wajib pada khatib dalam khutbah dia. Khatib khutbah kena sebut selawat Nabi SAW. Tak sebut selawat, bangkit mayang zuhur. Tak sah khutbah dia. Nah, faham tak dia? Zaman? Yang pertama, wajib. Yang kedua, selawat sunat. Yang ni yang nak kita buat. Yang ni yang nak kita buat. Perbanyakkan selawat kita pada Nabi SAW. Salih ala sayyid Muhammad. Tuan-tuan, baik. Nah, pasal apa? Sebab dia perintah Allah. Sedangkan Allah dan para malaikat juga sentiasa melahirkan rasa hormat dan kasih sayang kepada baginda, apatah lagi kita sebagai hamba yang sebab kekurangan ini. Oleh sebab itu, berselawatkah ke atas Rasulullah SAW sebagai salah satu cara untuk menurut perintah Allah di samping mengingati segala jasa baginda dalam perjuangan Islam serta peribadi yang unggul. Yang kedua, kelebihan daripada selawat pada Nabi SAW. Apa dia? Salih ala sayyid Muhammad. Kelebihannya ialah Allah akan membalas selawat kita apabila kita selawat kepada Nabi SAW.
Walaupun selawat nampaknya mudah, namun fadilatnya besar sekali bagi mukmin yang melaziminya. Allah mengasihi hambanya dan sentiasa meletakkan Rasulullah dalam hati. Allah, Allah mengasihi seorang hamba yang sentiasa letak Rasul dalam hati. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW menyebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, man salla alayyan salatan sallallahu alaihi asharatan, barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali, kata Nabi SAW, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Tahu tak ni? Tuan-tuan, tuan-tuan rasa kan? Layak dah orang duk sebut-sebut zikir-zikir nama kita. Mak ni, bangun pagi-pagi disebut Zainuddin, 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 Zainuddin. Ada, ada Zainuddin ni? Azan masuk waktu dah? Oh, sorry, sorry. Okay, sila, silakan. Sila, sila azan. Tak maaf, saya tak perasan. Baik. Thank you.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa wala. Alhamdulillah. Baik, tuan-tuan sekalian, maka sikit pun tak layak orang nak zikir-zikir sebut nama kita. Sebab apa? Dosanya berlambak-lambak. Ya. Kita ni nampak baik, nampak soleh je tuan-tuan. Tak pasal apa. Pasal Allah tutup aib kita. Ya ni. Nampak baik, nampak muka ahli syurga aje. Amin, amin. Surga tak boleh, syurga pun tak faham ni. Tak pasal apa? Pasal Allah tutup aib kita. Dosa banyak tak? Banyak. Banyak sangat. Sangat banyak. Hari ni saja pun ada dosa. Hari ni saja. Ada tak perasaan macam, alhamdulillah Ustaz, semenjak duk jadi AJK surau ni, kira tak ada dosa dah saya buat ni. Lagi tak berasa berdosa, lagi banyak dosa tu. Tenggelam dalam dosa sampai tak rasa dosa dah. Tuan-tuan, kalau dosa ni zahir dengan hitam wajah tuan-tuan, hitam legam tuan-tuan. Kalau dosa ni terzahir dengan bau busuk, siapa pun tak nak duduk tepi kita tuan-tuan, busuk. Riwayat sebut, satu perkataan bohong yang keluar pada mulut kita tuan-tuan, bau dia, malaikat akan lari 1 mil disebabkan bau busuk yang keluar pada tubuh kita. Ya ni, berapa banyak bohong kita cakap kan. Kalau bohong pun macam tu punya busuk, apa dosa lah yang kita buat kan, busuk. Layak tak kita ni orang nak selawat nama kita? Tapi Allah kata, siapa selawat dekat Nabi SAW, Allah selawat kat dia. Allah tak pandang dosa-dosa dia. Selawat kat Nabi, Allah selawat kat dia. 1001 selawat, 10 selawat Allah bagi dia. 10 dia selawat Nabi, 100 Allah selawat kat dia. 100 dia selawat kat Nabi, 1000 Allah selawat kat dia. Kita selawat ikhlas tak tahu tuan-tuan, tapi Allah selawat kat kita, kemuncak nikmat. Apa lagi tuan-tuan? Apa alasan lagi ni kita tak mau selawat kat Nabi ni? Apa alasan ni? Betul. Faham macam mana? Lagi, apakah kelebihan kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Salih ala Sayyidina Muhammad tuan-tuan. Berselawat kepada Nabi akan menghilangkan kerisauan. Allah akan cabut risau dalam hati. Allah akan membebaskan kita ni daripada gundah gelana, gundah gelisah. Ha, gundah apa dia? Gelana apa? Gulana. Betul ya? Ha ni. Allah SWT. Kita mana lepas pada gundah tuan? Gelisah. Tak pasal apa gelisah. Sebab kita tak tahu, kita tak boleh nak predik apa yang boleh datang ke kita. Maka kita gelisah. Apa sahaja yang berlaku dalam hidup kita, kita banyak kita punya assumption sendiri. Faham ni? Sebab tu kita gelisah, kita risau. Tapi orang yang serah diri daripada Allah, dia tak ada risau. Wa idza sa'alas fas'alillah. Kalau kamu nak minta apa, minta pada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu nak minta tolong, minta tolong pada Allah. Orang yang macam ni, orang yang salih selamat apa ni, ya fadillah ya fadka ni, kamu jaga Allah, Allah jaga kamu ni, tuan-tuan, hidup dia tenang ya, tenang. Apa saja yang datanglah hidup dia, dia tenang aja pasal dia tahu Allah tengah menyusun yang paling baik untuk dia pada hari tersebut. Kita tak ada tuan-tuan, kita tak ada keyakinan ni, sebab tu kita gelisah.
Siapalah Allah buat kat aku macam ni, siapalah jadi macam ni, kenapalah jadi macam tu, kenapalah jadi macam ni. Kita tak boleh nak redha dengan takdir Allah. Sebab apa? Sebab kita selalu duk assume yang tak baik apa yang Allah sedang susun kat kita. Sangka buruk dengan Allah, ha, ni. Tapi nampak macam mana hati manusia tak boleh lepas daripada gelisah. Macam mana kita nak keluarkan diri kita daripada gelisah ni? Baik, satu hari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu berkata, "Ya Rasulullah, aku ni banyak dah berdoa mohon rahmat untuk diriku." Rasulullah sebut apa saja jenis doa. Aku doa dah tak berhenti-berhenti dah, selalu doa sangatlah, selalu duk minta Allah kasih dan sayang dekat aku, mohon rahmat. Sekarang aku nak peruntukkan masa untuk aku berselawat kepada kamu, ya Rasulullah. Berapa banyakkah masa yang aku perlu peruntukkan untuk aku selawat pada kamu, ya Rasulullah? Macam itulah. Ni kata ada doa banyak dah, buat amalan banyak dah. Dan ni aku nak ambil satu waktu untuk aku selawat dekat kamu, ya Rasulullah. Untunglah dia boleh tanya direct kat Rasulullah SAW. Tapi dia tanya bagi pihak kita supaya kita ada ilmu ni. Lalu Nabi SAW, lalu dia kata apa? Berapa banyak masa yang saya boleh peruntuk untuk kamu Rasulullah untuk saya selawat? Kata Nabi SAW, sekadar mana yang engkau suka. Buatlah banyak mana pun. Salih Allah S.A.W. Maka aku pun berkata, aku hendak peruntukkan 1/4 robok. 1/4 daripada sariku untuk selawat pada kamu. 1/4 daripada 24 jam apa? Teruk nampak matematik ni. 6 jam. 6 jam pun banyak tuan-tuan. Kita 10 pun tak lepas selawat ni. Ni 6 jam nak selawatkan Nabi je. Subhanallah. Tahu Nabi kata apa kata? Nabi SAW kata apa? Sahabat, sekadar mana yang engkau suka, tapi jika engkau lebihkan, itu lagi baik untuk kamu. Allah. 6 jam lah ni. Kalau kita kata apa? Ahli syurga dah. Ha ni, berapa duk selawat sehari apa? Saya sikit je selawat saya ni. Dalam sehari tu dalam 6 jam tu kita kata apa? Astaghfirullahalazim. Ini syurga dah ni. Dah Nabi kata apa? Kau suka, tapi lagi lebih lagi bagus. Oh, cabaran tuan-tuan. Lalu dia kata apa? Kalau macam tu ya Rasulullah, nisfu, separuh. Separuh daripada hari tu aku nak selawat pada kamu ya Rasulullah. Allahumma salli wa sallim. Separuh daripada masa aku akan peruntukkan kepada kamu ya Rasulullah. Nabi kata apa? Suka hatimu lah. Tapi jika engkau lebihkan, itu adalah lebih baik untuk kamu. 12 jam kan? Allah. Nabi kata apa dia? Aku banyak lah, Masya Allah. Aku suka lah. Tapi lagi banyak lagi baik. Cabaran. Dia kata, ya Rasulullah, kalau macam tu subhanallah, saya semat, ya Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad, saya nak bagi semua masa aku untuk berselawat kepada kamu Rasulullah. Setiap masa ni selawat kan Nabi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Maka terpeliharalah dan terselamatlah kamu daripada apa yang menduka citakan dan membimbangkan kamu, sama ada perkara dunia mahupun akhirat, serta diampunkan dosa kamu. Apa jaminan Nabi SAW orang yang rajin selawat Nabi SAW ni? Apa dia? Allah akan bebaskan dia, lepaskan dia daripada perkara yang mendukacitakan dan membimbangkan hati dia. Apa benda bimbang hati sangat tuan? Allah, ada orang tuan-tuan dia takut sangat, dia kena penyakit apa-apa, bimbang sangat, selawat. Ada orang takut sangat, orang khianat ke dia, orang buat bukan-bukan ke dia, selawat. Ada orang Ustaz Ismail tuan-tuan, apa-apa yang bimbang ke dia? Anak-anak dia bimbang, keluarga dia bimbang, Ustaz Ismail, anak-anak dengan ujian macam-macam yang duk jadi dekat masyarakat lah ni tuan-tuan sekalian. Tadi saya duduk daripada rumah saya tengok ada 3-4 orang budak-budak sekolah, budak-budak perempuan ni, budak-budak balik jalan daripada sekolah ni. Ada co-curriculum ke apa kat sekolah tak tahu, pakai lagi pakai macam, bukan pakai uniform sekolah, pakai petang-petang punya ni kan. Balik jalan 5-6 orang tuan-tuan, budak perempuan, seokok. Jalan Ustaz Ismail. Saya kata kepada Sisa, ni budak tu sokok tu. Sisa kata apa? Ni KL lah bang. Kita duk, kita orang kampung tu. Faham ni? Tuan-tuan, kalau, dalam hati saya, kalau dia boleh merokok tuan-tuan sekalian, Salih Sihamad, apa lagi benda yang dia explore dalam hidup dia? Tuan-tuan tak fikir? Kalau dia boleh sampai merokok, ni dalam jalan balik dari sekolah ni, ni on the way balik dari sekolah ni, boleh sokok. Kalau macam tu dia boleh buat, apa lagi yang dia boleh explore dalam hidup dia? Boyfriend? Sex? Kita faham tak ni? Tuan, tu bukan orang lain tu tuan-tuan. Tuan anak-anak kita ni.
Risau tak risau ni, bimbang ni. Selawat. Selawat. Salli ala Sayyidina Muhammad. Selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan yang kedua apa? Allah akan ampunkan dosa-dosa kamu. Apa lagi alasan tuan-tuan? Yang pertama tadi alasan apa? Pertama, tuan-tuan, apa lagi alasan kita tak berselawat sampai Allah kata, aku akan selawat pada kamu ni, 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 ni. Kamu ni, kamu dosa banyak, dosa, aku tak heran, aku akan selawat dekat kamu. Ulama kata apa? Kalau Allah selawat dekat kita dengan maksud Allah melimpahkan rahmat dia untuk kita. Kalau kata malaikat selawat dekat kita, maka dengan maksud Allah akan, malaikat akan berdoa kebaikan untuk kita. Kalau malaikat doa ni, dia dua doa. Satu doa pengampunan, satu doa rahmat. Faham tak ni? Jadi apa alasan lagi kita tak mau selawat ni sampai Allah pun nak selawat kita ni? Allah pun selawatkan Nabi SAW. Apalah kita ni sampai tak mau nak selawatkan Nabi SAW ni? Yang kedua, takkan tak ada benda yang risau dalam hati kita ni, dalam hidup kita pada setiap hari. Takkan langsung tak ada benda yang risau dalam hidup kita ni, yang patut kita selawat untuk Allah jauhkan kita daripada benda yang merisaukan kita. Dua alasan ni pun tuan-tuan nak bagi tahu tak faham nak sedut kata mana. Kita tak ada reason tuan-tuan tak? Tak ada sebab kita tak mau selawat kat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang ketiga, yang keempat. Salli ala Sayyidina Muhammad. Siapa yang berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan ampun dosa dia, Allah akan angkat darjat dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man salla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyara salawatin wa khuttat anhu asyru khati'atin wa rufa'at lahu asyru darajatin. Rawahu An-Nasa'i. Nabi kata, barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali, maka Allah akan berselawat pada 10 kali. Bicara tadi. Lagi sambung, akan dihapuskan daripadanya dosa dan diangkat baginya 10 darjat. Diampunkan, dihapuskan untuknya 10 dosa dan diangkat baginya 10 darjat. Allah ampun dosa lagi. Tadi dapat apa? Allah selawat kat dia. Lepas tu dapat apa? Allah bebaskan dia daripada benda yang membimbangkan dia. Lagi, saya tuan-tuan, Allah ampun dosa dia. Lagi apa lagi? Allah angkat darjat dia. Allah. Tu nak apa lagi? Malam duduk dalam jam. Duduk dalam jam. Kita nak pergi kuliah ni, jam. Tadi pun pergi kuliah ni, jam tak? Tuan-tuan, saya mat. Lepas tu, dengar duduk jam, tiba-tiba, polis. Puih lalu. Tepi. Bagi laluan. Kita pun tengah duduk jam. Siapa pula nak lalu ni orang tengah duduk kalut-kalut ni apa semua. Kalau bunyi, nina. Tu tahu ambulan. Tuan-tuan tahu tak? Dia horn ni pun dia ada syarat tuan-tuan. Kalau bunyi, peng. Oh tu maksud. Maksud apa? Hai. Peng. Hai. Peng. Bye-bye. Maksud dia. Apa ni? Kalau peng. Marah tu. Ha ni, tepi. Kalau peng, tentu apa dia? Tilam tukar baru. Tilam tukar. Ada ada syarat dia. Tadi, tuan-tuan, terus suruh tepi. Apalah apa ni? Tengok-tengok menteri mana lalu tau. Menteri lalu. Kita duduk jam, duduk kelang kabut, nak pergi kuliah, semua lepas ke tepi dia lalu. Wow, relax. Faham ni? Sampai kat tol, kita kena botok betul pula. Dia tak payah tol, dia lalu je. Tuan-tuan. Kita pun macam geram juga. Ni. Dulu kita punya panjat pokok mana pacak bendera kat atas tuan-tuan. Pokok apa? Pokok kelapa tu hilang bulu dada sampai ni tak tumbuh-tumbuh lagi. dia lalu cik tak payah bayar tol, kita kena bayar tol apa semua. Kita tengah jam dia boleh lalu. Tuan-tuan tahu pasal apa? Allah angkat darjat dia. Tu darjat dia di kalangan manusia ni. Macam tu dia lalu tuan-tuan, tak payah duduk kalut dengan jam, tol tak payah bayar. Pi kalau dekat maksudnya kedai makan apa semua tuan-tuan sekalian, pi apa, pi makan apa semua, tak payah pi duduk beratok buffet macam kita. Orang sedia meja khas kat dia.
ada pelayan lagi. Ini baru manusia yang diangkat darjat sesama manusia. Tuan-tuan boleh bayang tak kalau orang yang diangkat darjat di sisi Allah, pemilik segala manusia, lagi hebat. Tengok ni tuan. Tak payah duit heran lah tuan-tuan kalau orang, kalau orang yang diangkat darjat dan martabat di kalangan manusia tu saya heran lah. Tapi kita kena heran kepada orang yang Allah angkat darjat dia. Faham tak ni? Ada seorang tuan-tuan, dia ni, dia kerja dengan toke. Dia toke dia orang kaya, duduk kat Penang. Tuan-tuan, bos dia sayang kat dia sangat, sayang kat dia sangat. Bila sayang dia tuan-tuan, walaupun dia ni kerja driver je, tapi bos dia sayang, dia nak apa semua bos dia bagi. Dia sambil duduk buat kereta, kereta, tayar, botak pula bos. Dah kena pergi tukar tayar pula. Tak apa, hampir hantar kat kedai tu, nanti aku pergi bayar dia, tukar tayar. Oh tuan-tuan, orang bos kaya. Faham ni? Bos ingat nak ambil cuti dah bos 3 hari. Habis lah. Ingat lah nak buat keluarga pergi jalan-jalan siapa semua. Lama tak cuti dah. Tak apa, apa. Bapa anak-anak ni ambil duit bos semua. Pergi duduk hotel 4 star. Oh, senang kan kan. Baru driver je. Batuk RM50 bagi. Batuk RM50. Main-main. Orang kaya. Itu baru dikasihi oleh orang kaya. Ini bayangkan kalau dia dikasihi oleh ni Tuhan yang memiliki seluruh alam, dia semua harta ni milik dia belaka. Segala perbendaharaan ni seluruhnya milik dia. Tuan-tuan bayang tak kalau kita, kalau dia sayang kat kita. Hak ni. Sebab tu tuan-tuan kena usaha untuk Allah supaya diangkat darjat. Apa saja amalan mengangkat darjat tuan-tuan buat. Sebab apa? Sebab kita nak Allah sayang kat kita. Allah kita dimuliakan di sisi Allah Subhanahu taala. Dan selawatkan Nabi SAW, Allah akan angkat setiap selawat, Allah akan bagi 10 darjat kepada kita. Nah, 10 kali selawat, 100 darjat Allah bagi. 100 kali selawat, 1000 darjat Allah akan angkat kita. Nah ni, seorang sahabat Nabi SAW, nama dia Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Nah, ni tip je tuan-tuan, tuan-tuan kalau tuan-tuan tak ingat tuan-tuan selawat Nabi SAW. Nah, ha? Orang tanya pasal apa Ustaz duk selawat, duk ingat lupa-lupa duk selawat. Dah terbiasa. Ha ni, lupa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Insya-Allah Allah bagi ingat. Seorang sahabat Nabi bernama Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu. Dia ni suka khidmat dengan Nabi, dia suka khidmat dengan Nabi SAW. Lalu satu hari Nabi offer dekat dia, satu offer. Dia kata, "Salli ala sayyidina Muhammad, salli ala sayyidina Muhammad. Mintalah apa pun, mintalah, aku akan minta pada Allah untuk tunaikan dekat kamu." Oh, ni hebatlah Nabi SAW, orang makbul doa kan. Nah ni, Abu Hurairah pernah minta, "Rasulullah, mak saya tu dia tak mau masuk Islam, buat macam mana tak?" "Ya Allah, kau berilah hidayah kepada mak Abu Hurairah." Abu Hurairah balik je rumah, dengar duk mandi, mak dia keluar beli ayam. Abu Hurairah macam mana nak masuk Islam? Tu dia sampai macam tu. Makbul doa ni. Bila Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami ni Nabi SAW offer, Mintalah apa pun, aku akan minta pada Allah untuk makbul pada kamu. Kalau tuan-tuan minta apa kah? Kalau saya lah, tunggu saat solat nak balik, nak tulis. Banyak benda nak minta lah kan? Ha. Orang masjid minta bebek lah, minta untuk syurga, jauh pada neraka kan? Minta anak-anak soleh, keluarga baik, apa semuanya tu lah. Dia minta satu Rasulullah, satu saya nak minta, satu je. Apa dia? "Saya nak minta berdamping dengan kamu dalam syurga Rasulullah." Oh ni cerdik ni, orang cerdik ni. Kalau dia dapat berdamping dengan Nabi SAW dalam syurga, maksud dia dapat darjat paling tinggi dalam syurga tu. Darjat paling tinggi dalam syurga, syurga apa? Firdaus tu. Dalam syurga Firdaus, siapa darjat paling tinggi sekali? Nabi SAW. Kalau dia berdamping dengan Nabi SAW dalam syurga, maksud dia apa? Dia dapat darjat paling tinggi. Ni orang cerdik minta. Tak, Rasulullah kata apa kat dia? Rasulullah kata, "Wahai Rabi'ah, kamu tolong aku untuk tunaikan apa yang kamu minta tu dengan kamu perbanyakkan sujud." Maksud banyak sujud tu apa? Banyak solat lah. Bukan duduk sujud tu. Berapa haji nak mengangkat darjat. Maksud sujud tu banyak solat. Sebab "Ma min abdin yasjudu lillah sajdatan illa kataballahu bihasanatan wa muhyat anhu bisayatan wa rafa'a bidarajatan." Tidaklah seorang yang sujud pada Allah dengan satu sujud, melainkan setiap sujud Allah tulis satu pahala, Allah padam satu dosa, Allah angkat satu darjat. Sujud sembahyang, satu sujud satu darjat, satu sujud satu darjat, satu sujud lagi banyak sujud lagi banyak darjat, lagi sebanyak sujud lagi sebanyak darjat.
Tapi selawat, satu selawat 10 derajat. Satu selawat 10 derajat. Satu selawat 10 derajat. Faham tak ni? Tak semayang terus depan ni. Selawat je. Kan lagu tu, semayang tu basic tapak dia. Tak ada bincang yang lain kalau tak semayang. Faham tak ni? Jadi subhanallah, jadi apa lagi alasan kita nak buat? Sedangkan kita ni sangat mengharapkan Allah pandang kita dengan darjat yang tinggi di sisi dia. Lagi, yang kelima, Rasul SAW akan membalas selawat kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Walaupun kita tidak pernah bertemu Nabi SAW, seorang mukmin sejati perlu menghidupkan rasa rindu terhadap Nabi SAW seperti Nabi yang sentiasa kasih akan umatnya selepas zamannya. Selawat merupakan cara istimewa seorang umat Nabi SAW menyampaikan kata salam dan doa baginda. Setiap selawat yang dialunkan akan dikirimkan kepada baginda Rasulullah SAW melalui malaikat, dan Rasulullah SAW pun akan membalas ucapan salam tersebut. Bukan sia-sia kita hantar salam dekat Nabi SAW, Nabi akan balas balik salam tersebut. Abu Hurairah menyebutkan bahawa Rasulullah bersabda, tidak seorang pun yang memberikan salam kepadaku, yakni selepas kewafatanku, melainkan Allah akan mengembalikan rohku sehingga aku dapat menjawab salam orang tersebut. Hadis riwayat Abu Daud dan Imam Ahmad tercatat dalam kitab Riyadhus Salihin. Tak sia-sia kan? Nah, kita bagi salam ke orang, belum tentu orang jawab. Tapi bagi salam kat Nabi SAW, walau Nabi SAW dah wafat, Nabi SAW akan jawab salam kita. Yang keenam, yang ni pun hebat tuan-tuan sekalian, subhanallah, saya tahu dapat apa? Dapat syafaat Nabi SAW nanti di yaumul qiyamah. Ni kita sangat perlu. Syafaat ni pertolongan. Ya. Sali alaihi Muhammad. Nabi SAW menyebutkan, sali alaihi Muhammad, sali alaihi Muhammad. Nabi kata apa? Nabi kata, "Faman kana aktsarhum ala salata kana aqrab minni manzilah." Barang siapa yang banyak berselawat kepadaku, maka dia akan dekat tempatku nanti di yaumul qiyamah. Siapa banyak selawat kat Nabi, lagi dekat dia dengan Nabi SAW nanti di yaumul qiyamah. Dekat ni dapat apa? Kelebihan duduk dekat dengan Nabi SAW ialah dia mudah untuk mendapat syafaat Nabi SAW. Dia panggil apa? Dia panggil syafaatul uzma, syafaat yang paling besar. Dalam di pada masa ni banyak jenis syafaat. Syafaat anak soleh, syafaat sahabat-sahabat yang baik ni kita ni. Sebab tu orang Islam jangan duk bergaduh dengan orang Islam. Jangan. Anak. Sebab apa? Dalam satu hadis, sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, ada seorang yang pi depan Allah, dia cari kawan dia. Dia cari. Dia duduk dalam syurga, dia masuk syurga dah, dia cari. Lalu dia kata ke Allah, "Ya Allah, aku cari kawan aku ni tak ada. Dulu dia duduk di masjid sama dengan kami. Puasa sama dengan kami, pi umrah haji sama kami, tapi tak ada dalam syurga ni, ya Allah, duduk kat mana?" Tengok-tengok dalam neraka. Allah kata apa? Lalu Allah kata, "Pi." Allah tukarkan bentuk tubuh dia yang neraka tak boleh nak bakar. Pergi masuk dalam neraka tu, pergi cari kawan-kawan kamu tu, buat keluar dia. Lalu dia pun masuk dalam neraka. Dalam riwayat sebut dia masuk sampai ke parah lutut dia. Dia pergi cari dan dia keluarkan sebahagian orang yang dia kenal daripada neraka masuk dalam syurga. Itu panggil syafaat orang soleh, orang baik. Ni boleh jadi kawan-kawan kita ni ya? Itu jangan duk gaduh-gaduh tuan-tuan. Yang pertama, tahu pasal apa dia cari? Pasal dia kenal. Sakat lalu selisih-selisih kot jalan dia tak cari. Faham ni? Sakat berselisih kot jalan dia tak cari, dia kenal. Yang kedua, dia sayang. Kalau tak sayang, tak cari tuan-tuan. Allah, mana kawan saya seorang tu yang duduk dekat rumah saya tu, duduk dalam neraka, padam muka dia, bibir dia mereput kata tu, meluat aku kata dulu, dulu buat panggil je macam padam lah. Tapi sayang dia cari tuan. Allah, kawan saya tu baiklah, dia baik dengan saya, dia suka tolong saya, ya Allah, tak patut dia duduk dalam neraka, dia ada dosa-dosa, ya Allah, engkau ampun dosa dan aku nak. Allah kata, dia buat keluar sendiri. Dia turun sampai masuk dalam neraka tu, pergi cari kawan dia tu, buat keluar kan. Maksud punya baik sampai macam tu. Sebab tu orang Islam kena baik sama orang Islam, dia boleh jadi syafaat kat kita. Nah, kawan-kawan sebelah-sebelah kita tengok muka dia elak-elak. Saya silap kawan tu, tolong kita nanti kat akhirat ni. Saya pergi bawa pi kedai mamak. Ha, belanja makan. Bagi dia tertarik orang sana kat dia, tu beritahu kat dia, "Ni, nanti kalau kat akhirat nanti kalau tak jumpa aku dalam syurga, pergi cari aku dalam makan lah. Tolong aku kat sana tau, abang dia."
Dia pun kena sedar diri lah. Dia ni kata apa? InsyaAllah lah. Aku rasa-rasa macam duduk lain syurga dah. Tapi nampak-nampak macam hang banyak masalah. Aku rasa duduk lain syurga. Tak banyak risau tu aku tolong hang. Tak ada. Bukan macam tu. Dia pun kena sedar diri dia lah. Aku rasa macam hang nak kena tolong aku ni. Tu betul. Faham ni tuan? Saya cakap. Dia panggil syafaat. Ke akhirat ni banyak syafaat. Syafaat Quran. Iqra'ul Quran. Fa'innahu ya'ti yaumul qiyamah syafi'a li ashabih. Baca Quran. Ti Quran akan datang di hari kiamat bagi syafaat pada orang yang sahabat dengan dia. Syafaat puasa, syafaat anak-anak soleh, anak-anak kita pergi cari kita nanti nak tolong. Ha, ingat, biar anak-anak kita tolong kita tuan, jangan anak kita seret kita masuk neraka. Ingat? Faham tak ni? Tapi dalam banyak-banyak syafaat ada satu dia panggil syafaatul akbar atau syafaatul uzma, syafaat yang paling besar atau syafaat yang paling hebat. Apa dia? Syafaat Nabi SAW. Dapat yang ni, tuan-tuan tak payah risau dah yang lain. Tapi nak cari Nabi SAW macam mana tuan-tuan? Dengan manusia punya ramai, makhluk Allah punya ramai, nak cari seorang je nama Muhammad SAW. Maka untung siapa yang bangun-bangun duduk tepi dia. Siapa yang bangun tepi Nabi SAW? Orang yang banyak selawat kan? Nabi SAW. Selawat Nabi bangkit duduk tepi dia. Man akthara alaihi salatan akram minni manzilatan. Siapa yang selawat, banyak selawat, dia akan duduk dekat dengan aku nanti di yaumul qiyamah. Apa lagi alasan kita tak mau selawat Nabi SAW tuan? Dan yang terakhir, salli ala sayyidina Muhammad tuan-tuan. Orang yang banyak selawat kan Nabi SAW, doanya makbul. Kata Nabi SAW, kata Sayyidina Ali radhiyallahu an, doa seseorang itu terdinding sehinggalah dia berselawat ke atas Rasul sallallahu alaihi wasallam dan ahli keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Ali, hadir riwayat Imam At-Tabarani, doa kita terdinding lagi selagi kita tak selawat. Lepas tu seorang sahabat main-main terus kat tangan doa, Nabi kata gelojoh kamu ni. Sebut nama Allah, puji Allah dan selawat pada Nabi, kemudian doalah sesuka kamu. Lepas tu kita selalu doa kita akan selawat Nabi sallallahu alaihi wasallam, perasan tak? Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Ha, kita selawat. Lepas tu nak tutup pula lagi wassallallahu ala sayyidina Muhammadin alhamdulillah Rabbil Alamin. Sebab apa? Sebab dia menjadi syarat makbulnya doa. Jadi apa lagi alasan kita untuk tak berselawat pada Nabi SAW? Baik, penutup dia. Saya nak minta tuan-tuan buat dua amalan ni. Yang pertama, selawat kat Nabi SAW. Perbanyakkan selawat kat Nabi SAW. Selawat yang macam mana? Kita ni kalau orang suruh selawat je, kita tak tahu nak selawat macam mana. Kita ni, kalau suruh saja kita tak tahu nak buat. Maka, ustaz bagilah sikit cara dia nak selawat. Tuan-tuan, ambil satu waktu dalam satu hari untuk berselawat sekurang-kurangnya 100 kali. Sekurang-kurangnya 100 kali. Saya nak pesan satu je. Nak bagi lekat, kena set time dia bila nak buat. Kalau tak set time dia, memang confirm tak jumpa time. Tuan-tuan kerja kan? Tuan-tuan kerja. Tuan-tuan masuk-masuk kereta nak pergi kerja tu, masuk-masuk kereta, sama start kereta, selawat dulu 100 kali. Nak bagi lekat tu. Bukan syarat nak masuk kereta tu nak selawat. Tak. Saya nak bagi time. Saya suggest saja time ni. Saya cadang. Ikut tuan-tuan lah. Tuan-tuan rasa selesa waktu mana. Tuan-tuan masuk kereta, start kereta. Sebelum nak buka radio ke apa semua, tuan-tuan selawat tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barik wa salim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barik wa salim. Atau paling kurang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Paling kurang. Boleh tak ni? Tama. Yang kedua, tuan-tuan selawat 10 kali waktu subuh, 10 kali waktu asar. Yang ni penting. Nabi SAW sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, man salla alayya hinan yusbiya asharan wa yumsiya asharan adrakat usyafa'ati yaumul qiyamah. Siapa yang berselawat kepadaku pada waktu paginya 10 kali dan pada waktu petangnya 10 kali, maka dia akan mendapat syafa'atku nanti di yaumul qiyamah. Yang ni pun ada tips je. Tuan-tuan, tahu macam mana muslimat ingat dengar ni elok-elok. Kita nak buat 10 kali ni mudah. Mudah. Tapi susah sebenarnya. Kalau kita tak locate time dia elok-elok. Pasal kita ni fashion, kalau tengah berjalan memang tak buat zikir ni. Betul ni? Kalau sambil berjalan ke sambil buat kerja, susah nak lekat zikir. Kita punya zikir mesti duduk bersila kita punya stand. Maka lepas sembahyang subuh, sebelum bangun, lepas daripada sembahyang subuh tu, sebelum kita bangun, selawat dulu 10 kali bagi lekat. Sebab kalau bangun sekejap pakai tak buat dah. Betul tak ni?
Mengaku je lah tuan. Ha ni, sambil duduk apa semua, sama ada sebelum doa atau selepas doa tu, selawat dulu. Saya kali di madrasah saya, saya buat sebelum doa. Lepas dah tasbih, tahmid, tahlil tiga apa? Tasbih, tasbih, tahmid, takbir 33 kali tu, kemudian baru sebelum baca doa saya selawat dulu 10 kali. Suruh semua pelajar saya selawat dulu 10 kali. Selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, selawat 10 kali baru baca doa supaya nak bagi lekat subuh dengan asar. Tuan-tuan buat macam tu, insya-Allah tuan-tuan lekat. Nabi kata apa? Siapa selawat padaku 10 kali pada waktu paginya, 10 kali pada waktu petangnya, maka dia akan mendapat syafaatku nanti di yaumul qiyamah. Ni janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh tuan-tuan? Ha? Insya-Allah tuan-tuan sekalian, jadi saya rasa cukup sekadar tu untuk malam ni. Itu pun rasa macam dah stres dah nampak macam tu. Saya lagi stres tuan pasal tengok duk ulang sat angkat ulam, sat angkat lauk, sat angkat apa tak belakang tu ni masalah lah. Jadi subhanallah. Eh nampak gaya nak kena berhenti awal lah. Alhamdulillah tuan-tuan, saya ucap terima kasih lagi atas jemputan. Saya mohon ampun dan maaf atas barang salah dan silap dan melawak-melawak terkasak-kasak. Biasalah tuan-tuan, saja nak grab the attention aja. Tak mau tuan-tuan stres-stres sangat tuan-tuan. InsyaAllah tuan-tuan, sebelum saya nak tutup majlis, ada dua pengumuman. Yang pertamanya ni buku-buku saya kot tuan-tuan nak dapat. Ni amalan mengangkat darjat. Saya susun amalan-amalan daripada bangun tidur sampai tidur balik. Saya buat jadual siap-siap mudah untuk tuan-tuan refer lah. Pukul berapa, jam berapa tuan-tuan sekalian. Saya buat kotak-kotak siap-siap dah untuk tuan-tuan ikut, senang je. Yang kedua ni, ini adalah hidup sunnah, hidup dalam sunnah ni amalan Nabi SAW daripada bangun tidur sampai tidur balik. Ada banyak doa-doa dekat dalam ni yang tuan-tuan boleh rujuk. Dan Ustaz Syamad, yang ni saya buat dalam bentuk color, lebih menarik lah. Nah, Ustaz Syamad tuan-tuan. Dan yang ni, amalan mengundang rahmat Allah ni ialah amalan-amalan yang akan mengundang kasih sayang Allah dekat kita. Tuan-tuan sekalian, tuan-tuan boleh dapat dekat luar sana. Kat mana, Pak? Meja kat mana? Kat belakang. Kat belakang, ha. Oh, kat tepi ni. Dan kaunter wakaf juga saya buka untuk pembangunan, pengurusan dan pembiayaan pelajar Kompleks Islam Darul Faizin, Bandar Baru Kedah, yang saya bangunkan pondok moden dengan pengajian percuma kepada pelajar-pelajar tahfiz tu. Kalau tuan-tuan nak tumpang sekali, saya sedang siapkan masjid, ada tambahan masjid yang sedang siapkan, penggantian lantai baru, ada TMB substation, apa semualah, kos lebih kurang RM220,000 yang saya sedang siapkan. Kalau tuan-tuan nak tumpang sekali, ahlan wa sahlan. Saya tak paksalah, terpulang pada tuan-tuan. Tuan-tuan nak bagi, ahlan wa sahlan. Tuan-tuan tak bagi pun tak ada masalah apa kat saya. InsyaAllah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin. Salatu wassalamu salli amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ja'alna min ibarakas salihin wa hdina siratal mustaqim. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.